Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, senang sekali saya dengan Sofila. Selamat malam sahabat semuanya. Selamat 30 menit ke depan dalam acara Wira Usaha Baru. Hari ini saya ditemani oleh pengusaha di fashionnya itu di bidang jaket dan terbuat dari kulit. Gimana dong, gimana awal mulanya kalau Rizky ini mulai berbisnis di bidang jaket? Terima kasih dan berkenan ya. Perkenalkan, nama saya Rizky, putra daerah asli Garut. Tahun 2007-2008 itu desain, dan saya mencoba untuk merambah ke dunia usaha. Cuman waktu itu belum terpikirkan usaha apa yang mau dibeli. Kemudian sana sini sebenarnya sih nyalanya. Cuman ketika melihat produk apa yang menjadi brand atau produk unggulan dari daerah saya, kebetulan sebagai pengusaha sudah terlalu banyak. Saya ingat dan kebetulan juga kakak saya sudah berangkat keluar di usaha seperti ini, yaitu di jaket. Di jaket saya mulai merintis usaha ini di tahun 2009, ya mungkin tepatnya tanggal 9 bulan 9. Tanggal cantik sekali ya. Sengaja dibikinnya. Oke. Kemudian dengan bantuan dan bimbingan dari kakak saya mulai merintis usaha itu sampai sekarang. Saya ikut program wirausaha yang dimulai dari Gubernur ini. Kemudian 2013 saya mengembangkan ke emasnya dari kulit juga. Kemudian 2015 itu ke sepatunya. 2016 dan 2016 akhir mungkin ke dompet dan aksesoris yang lain. Jadi insya Allah sudah mulai lengkap lah, dari mulai jaket dan aksesoris lain yang terbuat dari kulit. Luar biasa. Jadi dimulai dari jaketnya, lalu di tahun berapa tadi? 2015. Tasnya. Sepatu di 2015. Jadi intinya saya berusaha untuk membuat stabil dulu yang awal. Ketika jaket alhamdulillah sudah stabil dari produksi sampai ke market, baru menambah lagi. Lain produk turunan dari jaket itu, kertas, sepatu, sabuk, dompet, sarung tangan dan lain sebagainya. Oke, wah, jadi ini benar-benar sudah komplit ya. Komplit. Jadi kalau misalnya sahabat semuanya yang pengen nyari berbagai macam yang terbuat dari kulit, langsung aja bisa datang. Mungkin itu ya, langsung di sana udah tersedia segalanya. Tersedia. Oke, luar biasa. Jadi memang benar-benar penyusunnya itu dari 2009 ini. Mungkin doa juga ya. Terus dengan brandnya itu Java Laser, kenapa diambil namanya? Java Laser itu diambil karena saya mempunyai impian itu agar pasar saya tidak hanya di Indonesia. Meskipun sejauh pengalaman ini memang pasar Indonesia itu masih pasar yang basah ya. Jadi emang orang Indonesia itu konsumtif lah. Cuman impian saya itu tidak hanya membawa nama Garutnya, tapi Jawa Baratnya dan Indonesia juga. Walaupun kalau misalkan Indonesia negeri itu terlalu luas, jadi mungkin saya batasi itu di Jawa, jadi Pulau Jawa. Khawatirnya kalau misalkan Garut Laser itu kurang terkenal di Indonesia dari yang macam di luarnya, jadi saya ambil di Jawa aja. Jadi, dan juga dengan hasilnya, yang udah lama banget menjadi Garut. Dengan bisnisnya itu, dan jadi yang terjadi
dia juga nggak cuma nyeket aja ya, tapi ada berbagai macam juga dari insight-nya sampai hal-hal kecil kayaknya udah ada ya. Ada dengan kunci ataupun souvenir pernikahan juga kita sempat dapat order juga. Lima juga lah. Pokoknya semua hal yang berkaitan kerajinan dari kulit itu insya Allah bisa kita sediakan. Dari ada dari domba, dari sapi, dan dari kambing. Kalau buaya seperti itu tidak, karena agak susah prosesnya. Takut keduluan ya. Gak, jadi paling apa tadi? Ada domba, domba, sapi, sama kambing. Kasih tahu nih sedikit ya, kalau untuk pengambilan kulitnya sendiri, apakah untuk sudah memiliki order ke tempat yang khusus? Karena biasanya suka udah ada joinan ya, atau gimana nih? Kebetulan kita udah punya supplier tetap, meskipun saya juga punya cita-cita ingin menjadikan bisnis ini menjadi suatu industri hulu ke hilir, gitu. Dari mulai peternakannya, pemasakannya, prosesnya, sampai pemasarannya. Jadi harapan ke depannya itu ya seperti itu. Keadaan untuk sampai saat ini masih dari supplier berarti ya. Berarti dia hanya menerima yang sudah jadi kulitnya saja ya. Kemudian kita proses untuk menjadi barang.